Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Guru Riau Berbagi dimanapun Anda berada, SIM PKB telah mengakomodir integrasi dengan layanan akun pembelajaran, sehingga nantinya guru dapat login pada SIM PKB menggunakan akun pembelajarannya masing-masing. Akun pembelajaran merupakan akun elektronik yang memuat nama akun atau user ID dan akses masuk akun yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai akun untuk mengakses layanan atau aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Sahabat semua, berikut adalah langkah singkat bagaimana cara menautkan akun pembelajaran di SIM PKB. Seperti yang kita lihat pada tampilan, maka ketika kita klik masuk dengan akun belajar ID, akun belajar ID Anda belum terdaftar di SIM PKB. Silakan login menggunakan akun SIM PKB dan tautkan akun belajar ID Anda pada menu pengaturan akun. Sahabat semua, yang pertama sekali kita lakukan adalah masuk dengan akun biasa terlebih dahulu. Setelah itu, kita kembali ke laman tadi. Kemudian, kita klik akses laman akun SIM PKB ID ini. Dan kita akan diarahkan ke dashboard akun SIM PKB. Kemudian, kita klik tombol selengkapnya pada kolom integrasi layanan. Kemudian, pada laman kelola data integrasi layanan SIM PKB ini, kita klik tombol tautkan. Anda ingin menautkan layanan ini, kita klik tautkan. Kemudian kita akan diarahkan untuk memilih email dari akun belajar ID kita. Setelah akun belajar ID atau emailnya telah kita isi, kemudian di sini akan tertulis tertaut. Sekarang kita akan coba login. Kita logout terlebih dahulu. Nah, kita coba masuk. Dan sekarang kita klik masuk dengan akun belajar ID. Nah, sehingga kita bisa login dan artinya SIM PKB kita telah berhasil kita tautkan dengan akun belajar ID kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.